Yeah, it's me, your queen. Dan hari ini aku mau review kreatin rasa pink. Aku buka myself first. Ya, karena sudah minta tolong dibuka jadi lebih gampang. Ini susah banget. Jadi dibuka susah. Wah, ini isinya ada aluminium foilnya, jadi nggak langsung kena ya. Ini enak banget, ini yang peach. Yang peach, kita pakai rasa peach hari ini. Kita udah dapat di 5 gram takarannya, udah sama input botol biji-biji. Ini kita coba ya. Kita ambil, kita tuang ke botol kita. Terus dikasih air. Kayaknya baunya manis sekali. Ini dia, sudah aku kasih air sekitar berapa mili ya? Gak tau, pokoknya aku kasih aja, aku pengennya setengah. Oh ya, friend. Oh ya, friend. Oh ya, friend, kalau misal kamu mau minum ini, lebih baik gitu. Better itu ketika makan atau setelah makan, dan rasanya juga enak. Cuman buat teman-teman puasa, ada kok kreatin-kreatin yang tidak berkalori yang bisa diminum. Oh ya, kalau misal kamu tim minum kreatin, ada dua tim nih, ada yang minum sebelum dan juga setelah. Kalau misal kamu tim yang minum sebelum, itu bagusnya adalah nambah power, kayak lebih kuat angkat-angkat. Nah, kalau kamu tim yang sesudah, itu mempercepat recovery sama pembentukan otot. Jadi kamu tim yang mana nih? Komen di bawah.